Nah, sedikit dong yang memamerkan wajah biar quest. Enggak ada semua mama. Satu. Iya, berani menampilkan wajah biar face itu gimana sih, Kak? Heeh. Menampilkan ini buat wajah udah mulai turun. Penting sekali pertanyaan ini ya untuk di doorstop. Kenapa? Biar face udah sering, enggak takut emang udah begitu. Kalau ya kalau yang kalau ngikutin aku kayaknya I really don't care ya. Maksudnya berapa kali live without no makeup, I don't think this is the first time. Mungkin gak ngikutin, ya udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan, apa tapi, yang heboh dari itu. Tapi gak semua selebriti berani kayak kamu, Kak. Harus keluar, harus take on makeup gitu. Ya kan itu kan preference orang gitu loh. Ada yang ngerasa gak percaya diri dan lebih pede dengan makeup, dibilang salah tuh enggak salah sama sekali. Kalau itu bisa memboost rasa kepercayaan diri dia dan itu bisa membuat dia happy, kalau aku sih nggak, patokannya bukan itu. Dan beda orang kan nggak bisa semua disamain. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya sah-sah aja sesuai dengan keinginan. Seberapa sering, Kak, kamu bare face, Kak? Seberapa sering maksudnya kamu melakukan live dan itu bare face benar-benar nggak no makeup itu tuh sering banget atau di momen-momen apa gitu, Kak? Ya, tiap hari kalau nggak ada kerjaan bare face. Olahraga nggak mungkin dong gue bare makeup. Kemarin kalau itu juga katanya kocil. That's a very private matters. I don't think I want to share that. Gak apa-apa juga. Kenapa sih kalau bisnis mungkin anak-anak sendiri menurut kalian seperti apa nih? Aduh, aku belum kepikiran, ntar aja deh. Kalau nah, soal maksin tahun ini seperti apa, Kak, perjalanannya 2023? Makanya kan udah mau liburan nih, kita ada liburan, Kak, apa seperti aku apa? Udah capek ah, ditanya resolusi-resolusi, jalanin aja. Kalau udah segini mah tinggal jalanin aja. Kalau dulu 10 tahun yang lalu pasti punya goal. Kalau sekarang kan how to maintain, how to grow, mau satu step lebih. Oh ya, sesimpel itu, gak ada hal-hal yang gimana-gimana. Tapi memaknai 2023 ini seperti apa? Dalam karya tahunan dan 2023 tough ya, but bisa dilalui. Udah soalnya aku no comment, yang menikah bukan saya, yang punya hubungan bukan saya, tanya langsung sama orangnya. Tapi aku gak tahu, didoain aja yang baik-baik. Udah soal karena minta komennya dong, member BTS kan mau ambil tuh 3, salah satunya kan biasanya Kaluna, 4 ya. Nah itu gimana tuh perasaannya mau ditinggal wamil 18 bulan loh, Kak, berat gak? Lagi army garis keras. Pertanyaannya susah sekali untuk jawab. Kak soal yang kamu bilang kenapa nggak maksud udah sama yang lebih muda, kan katanya kamu pernah bilang seperti itu. Oh ya udah dulu dong, kan dia nggak mau jalan susah. Oke, yang terbaik aja lah. Tapi yang soal nggak maksud kamu bilang udah sama muda itu, Kak, terima kasih Kak Luna. Thank you, Kak Luna. Kak Luna sedikit dong. Nah, soalnya Kak yang bilang sama Kak Maxim kenapa Kak lebih muda itu gimana sih, Kak, maksudnya? Katanya pernah bilang sama Kak Maxim. Mengulang yang sama malas juga dijawab lagi ya. Gitu aja, lihat aja tuh di tayangannya kan udah dijawab. Oh gitu. Ulang aja. Tapi udah seberapa serius sih, Kak, sekarang? Ya, thank you ya. Kalau ada pertanyaan baru boleh dijawab. Kalau pertanyaan yang sama terus sih, I'm udah males kan. Diulang aja terus. Thank you, Kak Luna. Thank you ya, Kak.